Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat sekalian. Pada hari ini saya ingin berkongsi beberapa cara-cara untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama sekali adalah kita memperbaiki dan mempersiapkan niat yang betul untuk menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini hanya kerana Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaannya. Yang kedua adalah banyakkan berdoa kerana doa orang-orang yang berpuasa adalah mustajab. Yang ketiga adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran kerana pada bulan Ramadan telah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Quranul Karim. Yang keempat, bersedekah dan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan yang kelima, qiyam, yang mana kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.